pukul berapa ini, Mas? Untuk yang makan sini bisa lesen kayak gini, teman-teman. Asin geprek. Dulet. Wah, ini sangat-sangat maknyus sekali. Oh, Jo. Waduh, patah tulang, Lan. Bebek es mati, ya, Mas. Ben apa ini? Ben enak. Ini apa aja nih? Mie mujair. Oh, ada mujair juga ya? Ya, ada bloknya juga ada. Ini yang paling favorit belum ya? Oh iya, favorit. Legend, Mas. Legend ya? Legend. Yang ini apa ini? Mie wader. Oh, wader juga. Wader, belut, mujair. Lele juga ada. Wow. Selain menu ikan ada apa sih, Mbak? Ayam, bebek ada? Ayam, bebek ada. Iya, perlu jadi keprek. Berarti gak putuan gitu, Mbak, ya? Mas, keprek dulu. Keprek dong, lonjor, Mas. Lebih enak di keprek gini ya, jadi bisa matang merata. Biar kriuk gitu, Mbak, ya? Jadi kayak buat ayam Kentucky gitu, Mas, ya? Wah, ulang lagi, Mbak, ya? Waduh nih, Mbak Liti nih ngulek terus, Mbak ya? Mbak Licin. Mbak Liti, nah Mbak Licin sih namanya ini. Mbak Liti. Mbak Liti. Jangan lupa kasih garam. Iya, garam ini ya. Tutorial. Tutorial pengulekan ini. Belut sambel. Di situ ya? Iya. Nah. Merica. Oh, pakai merica juga ya? Merica lu anu gitu, Mbak? Micin. Micin. Kok merica? Iya, polisi nyembok ya, Pak, ya? Iya, biar nggak panen. Siap. Terasi nih. Terasinya ini baru kertas kok. Wajan? Wajan. Oh, digoreng berarti ya? Tomatnya digoreng dulu. Tomatnya sudah digoreng? Ya, oke. Okay. Ya, nek mentah gak Mas. Aku pesen, Mas, ya. Belut basah plus bebek ya. Oh, tambah tomat, Mbak, ya. Iya. Tomatnya udah dimasak ini ya. Dan enak untuk ngulek ya. Rasanya juga biar enak. Siap. Oh, udah mau azan, Rek. Aku udah lapar. Udah waktunya buka ini. Waktunya berbuka puasa ini. Tinggal beberapa menit lagi. Detik ini ya. Injury time. Kelapa nih, Mas, ya? Oh, apa ini bebek? Waduh, aku seneng bebek, Lur. Bebek apa belut? Ya sekarang ngono, bebek tanpa belut, wes. Kasih, Mas. Bebek tanpa belut. Melu ah. Bebek gede ngono medongkrong, Lur, mantep. Melu ah. Yeah.
Di sini pakai ini ya, bawang putih utuh Mas ya. Wah, enak loh, kelata-kelata ini. Penurun kolesterol ya. Bawang putih nih teman-teman. Sambel ya, langsung ditangkap. Wah, jangan. Sumpah gue tak kuat luwe temen aku. Masya Allah, ya wetan kulur. Ini menunjukkan pukul berapa ini, Mas? Ini tinggal berapa menit lagi untuk berbuka puasa ini ya. Oh, makanya disiapkan gini ya? Iya, udah disiapkan ini. Biar nanti tinggal enak gitu loh. Bawang putih. Bawang putih, ini bawang merah kan jahat. Iya. Bawang putih goreng. Spesialis dari Kepres. Jangan lupa digeprek dulu bebeknya. Oh gitu? Oh, cok. Waduh, patah tulang. Bebek es mati, yuk. Ben apa ini? Ben enak, soalnya bebeknya enak, Mas. Oh gitu. Jadi ini berapa totalnya, Mas? Satu porsi ini sama nasi ini? Satu porsi sama nasi, 33. Lengkap. 33 ya? Iya. Wow. Apa, bebek terus tambah belut. Lauk aja ya, belut. Ya, tambah nasi, 33 ya. Alhamdulillah, Mas, ya. Akhirnya sudah terdengar suara adzan. Aku mau berbuka puasa di spesial belut Bu Siti Lamongan, teman-teman. Ini aku pesennya bebek keprek dan juga ini belut kepuk. Wah, ini seporsi sama nasi kayak gini, teman-teman ya. Rp33.000. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marhiyat tanah wakin ada benar. Ah. Nah, ini langsung tak campur aja, teman-teman ya. Enggak pakai lama. Wis lesu aku. Nah, aku lebih suka gini. Satu piring langsung geruduk. Monggo, Ibrahim. Enak banget, sumpah beluting gurine ndak umum. Enak pol. Dipadu dengan nasi yang pulen yang hangat kayak gini, ya Allah. Terong. Di sini kalian bisa request ya, mau belut basah, sedang, ataupun kering. Ini aku yang basah. Ya Allah. Sambel muah. Enak banget sumpah. Gurih, pedes. Pas banget ini. Dan rasa segernya ya dari jeruk limau. Pertama aku pedesnya standar ya, normal. Lama-lama lah pedesnya jecek-jecek ini. Pedes banget. Tapi enak, teman-teman.
Banyak pade. Masya Allah. Bebek tambluk juga bisa klop ya, bisa balance, enak banget dipadu dengan sambal yang enak ya Allah, sumpah enak banget ini. Tuh, cukup gampi kandekan ya Allah. Meremelek lurus, sumpah, pedes banget tapi enak. Pokoknya ini ya, wajib kalian coba jika berkunjung di kota Lamongan. Ini belum bener, Masya Allah, mantap, nyam, nyam, pol.